emosinya di depan tersangka yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa malam. Kenapa ngambil uang orang sembarangan? Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Artis Jessica Iskandar atau Jedar dan suaminya tidak bisa menahan emosi saat melihat Christopher Stefanus Budianto tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Christopher yang merupakan tersangka kasus penipuan terhadap Jedar ini ditangkap di Bangkok, Thailand setelah sempat buron. Dengan pengawalan ketat, Christopher kemudian digiring petugas kepolisian dari tim Divisi Hubinter ke Mapolda Metro Jaya. Jedar mengaku lega dan mengucapkan terima kasih kepada polisi. Tetapi yang bersangkutan memang selain berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran kita, juga melaksanakan ada beberapa pekerjaan atau bisnis. Itu yang akan kita dalami. Balikin uang saya kamu. Diketahui Christopher dilaporkan oleh Jedar atas dugaan penipuan pada Juni 2022. Christopher diduga menggelapkan uang Jedar senilai 9,8 miliar rupiah dengan modus bisnis penyewaan mobil. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.